Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat menunaikan permintaan. Bermaaf dan maafan di antara kita. Seterusnya Wapak di Singapore bersama dengan biduanita legenda Sanisa Huri. Kami nak pergi rehearsal bersama dengan pengurus dia, Syida. Di studio Jack kan? Ya. Tak sabar ni sebab sebentar lagi Kak Sanisa akan buat rehearsal dengan lagu-lagu malas segar daripada biduanita legenda kita. Kak Sanisa yang gulak tau, Wapak sayang Kak Sanisa. Terima kasih. Wafa. Yang kat belakang kita tu siapa Kak Sanisa? Belakang tu. Apa yang begitu menyayangi Kak Sanisa Huri. Kak Mila, apa sih kami? Ya, kami di Singapore. Okay. Tunggu video seterusnya. Sejak ku bertemu padamu, pikiranku telah berbaru. Apa kepadanya yang akan dapat mengobatkan hatiku rindu. Saya masuk Ria dulu kan, Abang Adnan ketua kita. Jadi saya dah ketahui Zohor Malaysia Wafa. Siapa nak tulis baca gosip? Wafa tak boleh gosip-gosip pun gosip kan. Jadi sekarang tulisan dia berisi dan bernas, tak ada gosip kan. Wafa TV Wafa TV boleh kunjungi di banyak video artis. Dan memang Wafa ni memang dia meminati Kak Sanisa Huri, lagu-lagu kita. Betul tak Wafa? Yes. Terima kasih Wafa terus datang ya. Okey. Kasihku pun tak kembali.
Wafa dan Min, siapa yang minta berhak hantar ke negeri Rusia, kau tak pun matang je lah. Dekat sikit. Yang mana saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, eksklusif Wapak TV bersama dengan our legend Datuk Hafsah Hassan atau lebih mesti dengan panggilan Kak Chah. Apa perasaan Kak Chah malam ni? Orang kata mengembalikan nostalgia zaman kegemilangan bidu wanita legenda Seni Sahuri. Saya boleh katakan pertama kali lah saya menyaksikan Seni-Seni menyanyi secara live. Dan dalam peringkat usia yang dekat ni, saya rasa kagum kerana Sarisa masih lagi boleh membawa lagu-lagu popular dan nyanyi itu dengan baik. Dan sambutan dari penonton malam ini pun memperlihatkan bahawa pekerjaan mereka itu jelas ni kan, Sarisa masih lagi boleh menyanyi walaupun dalam peringkat usia. Bagi pendatang baru, ya, hati-hati baru, apa yang boleh Kak Chan gak nasihatkan kepada mereka, jadilah seperti bidu wanita Seni Sahuri? Ya, saya rasa penyanyi baru banyak yang kena belajar dan kena menerima hakikat bahawa bukan sekadar menyanyi suka-suka, tapi kalau untuk bertahan lama, kenalah menyanyi dengan serius. Dengan serius, tak boleh mengharapkan auto-tune di studio, tapi harus selalu berlatih untuk membolehkan mereka menyanyi secara live. Penyanyi yang baik harus boleh menyanyi secara live. Kalau tak berani menyanyi secara live, saya rasa tak payahlah jadi penyanyi. Ucapan untuk bidu wanita Seni Sahuri. Sanisa, saya kagum dengan keupayaan dan kelewat untuk terus menyanyi. Dan saya harap anda akan kembali menjadikan industri hiburan kita untuk membuktikan kepada masyarakat bahawa ini dari zaman silam masih boleh bertahan di sini.
Hai, eksklusif Wapak TV bersama dengan our legend yang kita sayangi, yang kita rindui, Kak Rubiah Superman. Apa perasaan Kak Rubiah Superman malam ini? Alhamdulillah, terlalu gembira mengembalikan kenangan saya bersama Sanisa, Sanisa waktu anak dara. Memanglah gembira sangat hari ini, malam ini. Sanisa pun masih mantap. Sedapnya suara dia kan? Apa rasanya, apa perbezaan arti dulu dengan arti sekarang, Kak Rubiah? Memang tak dapat dinafikan, tak ada tolak bandingnya arti selama ni dengan baru-baru. Bukanlah saya, mungkin saya ni selera lama kan. Tapi bagi saya memang arti selama ni memang tak ada tandingannya, tak ada pengantinya. Ucapan kepada our legend, Biduanita Sanisa Huri. Alhamdulillah Sanisa, masih mantap, masih cantik dan masih suaranya masih, ya Allah, tak macam, tak berubah lah Kak Rubi rasa dia. Memang sedap, memang dia punya alunan dia semua. Alhamdulillah, suka Kak Rubi dengar, tengokkan dengan penonton-penonton yang begitu gembira. Kak Rubi memang rasa macam teruja lah. Okay, terima kasih Kak Rubi, we love you. Ya, yeah, I love you too. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ha, Wapak TV bersama dengan sahabat kesayangan Hilwa. Can you say something event tonight? Okay, hi, saya Hilwa Brown daripada Hilwa Make Agency. Ingat tak saya, saya adalah sahabat Kak Sanisa Huri, the legenda. Ya, malam ini untuk acara dia sahaja. Ya, Salon Rindu, Syawal Malam Rindu. Yes, Rindu Malam Syawal. Ya, so sekarang dia akan menyanyikan banyak lagu Hari Raya dan lagu-lagu yang sudah terkenal daripada 1970-an. So, kita, saya nikmati lagu-lagu dia. Yeah. Apa perasaan awak dapat bekerjasama dengan our legend? Oh, Masya Allah. Hilwa berasa berbesar hati dan Hilwa berasa happy, bangga kerana dapat bekerja dengan legenda Sanisa Huri. Ya, itu adalah satu masa yang keemasan untuk Hilwa bersama selalu dengan Kak Sanisa. How to follow you dekat IG? How to follow my IG? Hilwa Make Agency. Thank you, thank you Hilwa. Bye-bye. Ah, bersama dengan Linda. Perkenalkan diri Linda. Saya daripada Naga Dwi Studio Private Limited. Okey, malam ni Linda antara penaja ya. Okey, Linda menaja apa untuk our show Biduanita Legenda Sanisa Huri? Okey, today I sponsor a candle, customized candle with customized fragrance for all kita punya pelanggan today that attended Sanisa Huri punya concert. Okey, apa perasaan dapat bekerjasama dengan Biduanita Legenda Sanisa Huri? Oh, I'm very honoured to be able to actually participate and be part of this journey because she has been a very great singer and she has been around in the industry for a very long time. Yeah, I'm super proud to be part of this. How to follow you dekat IG? Oh, you can follow me, Nadra Lui Studio. N-A-D-R-A-L-O-U-I-S-E Studio. One word. Thank you Linda. Eksklusif Wapak Pertama dengan Kak Murani, juga yang merupakan kakak kepada Abby Saipul, our legend. Apa perasaan dapat jadi artis undangan pada malam ini? Gembira lah. Kakak gembira sekali, orang sendiri nak bagi kakak sebagai penyanyi jemputan Puan Sanisa Huri punya show. Ceritakan keistimewaan our legend Biduanita Sanisa Huri bagi Kak Murani. Dia macam suara bagus, masih boleh nyanyi lagi, dan pada saya lah, saya nampak lagi anggun. Masih boleh menyanyi lagi dan nampak anggun. Nampak muda lagi. Dengar Kak Muradi pun masih aktif ya, menyanyi, menghiburkan apa tetamu-tetamu ya. Apa perasaan Kak Murani hari ini dapat menghiburkan tetamu sepena event pada malam ini? Gembira lah. Kak Murani gembira dapat, Kak Murani cuba sebab berdaya lah kan. Sebab dah lama tak nyanyi. Suka-suka je sekali diorang panggil event kan. Kalau Kak Murani senang, Kak Murani ambil lah, terimalah tawaran tu. Kalau Kak Murani tak ada masa ke, ada hal
Kak Melayu untuk bilang minta maaf lah, tak boleh. Okay, Kak Murani, how to follow you dekat Facebook, IG? Kak Murani, Murani aja lah. Murani. Murani Ali aja. Murani Ali, ya. Okay, terima kasih Kak Murani. Sama-sama. Dan kakak pun nak ucapkan terima kasih pada Wafa. Sudi nak interview dengan kakak. Ya, terima kasih Wafa. Thank you. Assalamualaikum. Ah, eksklusif Wafa TV bersama dengan kumpulan yang begitu popular di Kota Singa ni, kumpulan Meliano. Ha, ini dia punya bos, Abang Meliano, eh. Ah, kita ada Abang Saham, Abang Saham main drum kan? Ah, itu tadi awak memukau tak penonton macam tak duduk apa, tak duduk diam. Okey, Abang sebagai gitar bass kan, Abang? Lead gitar ya, gitar utama. Ah, yang ini yang tak boleh I gambarkan seorang insan yang hebat, Abang. Okay. Abang, apa ya perasaan dapat mengiringi our legend Biduanita Sanisa Huri? Hey, memang ini satu impian lah kan. Dulu saya semasa kecil-kecil eh, umur 8-9 tahun kan, baru dengar lagu macam lagu Baju, apa, Baju Hijau, lagu Adi Fitri lah kan, yang paling popular. Jadi bila saya dah start main music, macam sekarang ni saya, apa, kita semua backup Sanisa Huri ya, macam satu mimpi lah. Malam ni yang hebatnya ya, Sanisa Huri diiringi oleh pemuzik-pemuzik legend daripada Singapura. Abang Sahar, apa cerita, apa pengalaman Abang pada malam ni? Okey, banyak ya, banyak benda yang saya dapat belajar. Kerana memang saya, banyakkan tahu saya, I'm a rock drummer. So bila saya sahut panggilan ni kan, dia is very challenging. I learn a lot. Saya belajar banyak benda baru yang selama ni saya tak tahu. Saya terima kasih kepada pihak penganjur ataupun Moliano and Rock sudi undang saya. Ini yang Kak, ceritakan pengalaman Kak malam ni. Antara pengalaman yang pastinya pengalaman indah bagi Kak, eh, mengiringi Biduanita legenda kita. Pertama kali saya bermain dengan dua pemuzik yang legenda. Selalunya saya main seorang diri, saya main klasikal. Saya seorang guru muzik. Tapi saya juga belajar kerana mesti bermain bersama-sama. Kita mesti inilah in sync. Dan of course lah, kita honored lah dapat apa bermain untuk Sanisa Huri. Ya, betul. Pastinya Kak pernah mengiringi artis-artis baru, generasi baru. Apa perbezaan artis baru dengan artis lama ni? Ha, kan? Apa perbezaannya Abang Meliano? Okey, bezanya kan? Artis-artis yang apa dah lama lah eh, diorang punya experience tu bila dia apa dia nyanyi, kita boleh dapat tahu tau yang dia apa, dia tak ada macam bukan saya apa nak cakap nyanyi baru tu dia ikut dia kan feel tu kan, yang penyanyi apa yang macam Kak Nisa ni dia nyanyi pakai feel. Kadang-kadang impromptu kan, dia punya impromptu tu yang mahal tu. Okey, ucapan pada Biduanita kita Sanisa Huri. Okey, kita kumpulan Moliano in Rock mengucapkan Kak Sanisa Huri maju jaya seterusnya lah. Okay, Abang Aisyah, bisa satu. Saya besar harapan saya Kak Sanisa Huri dapat dianugerahkan dan title Datuk kerana dia layak. Ya, betul, dia betul. InsyaAllah ya, Kak Sahar, Abang Sahar. Amin. Okay, Kak Sanisa, saya ucapkan supaya Kak Sanisa terus menjaga kesihatan agar dapat terus berhibur untuk generasi akan datang. Terima kasih atas semua. Kami bangga, kami terhibur malam ni dengan iringan pemuzik hebat daripada Kota Singa ni. Berbaloi Wafa TV datang ke Kota Singa ni dapat menyaksikan sebuah persembahan yang hebat diiringi oleh pemuzik-pemuzik legend. Tahniah untuk anda. Eksklusif Wafa TV bersama dengan sahabat baik Wafa Rushidat dan juga merupakan pengurus awal legend Biduanita Sanisa Huri. Tahniah kepada Wafa TV. Satu event yang begitu mengembalikan nostalgia peminat-peminat Biduanita Sanisa Huri. Okey, ceritakan event pada malam ini.
Okey, kami sangat terharu dengan sambutan dari peminat. Sungguh melanjutkan. Dan ini adalah khas untuk peminat, yang di mana permintaan untuk dia menyanyikan lagu-lagu raya dan juga lagu Malas Segar Kak Sadisa. Terima kasih, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Som yang beri penghargaan pada Kak Nisa sepanjang kegiatannya dalam seni sejak tahun 1967. Dan beliau juga waktu itu sama-sama mula bergiat dalam seni, di mana Kak Som dalam bidang tarian dan Kak Nisa masa juga memula bidang tarian, tapi Kak Nisa berkembang sebagai penyanyi selepas itu, selepas bakatnya dicungkil. Jadi itulah persahabatan Kak Nisa dengan Kak Sum hari ini. Memang saya bagi Kak Nisa, saya sangat-sangat sangat-sangat menghargai sokongan beliau terhadap Kak Nisa, kegiatan Kak Nisa atau dalam apa nama tu, karya Kak Nisa. Ini merupakan anugerah pada seorang sahabat kepada sahabat, ya. Betul, Syida, ya. Betul. Dan dengarnya Kak Sum ni seorang yang begitu kata berkaliber, seorang yang banyak pengalaman dalam industri seni di Singapura, ya. Pastinya anugerah itu sesuatu yang amat berharga buat biduan wanita Sanisa Huri, ya, Syida, ya. Betul, Wafa. Beliau bukan hanya berkaliber, tapi dia adalah satu figure di Singapura di mana kegiatannya direkognize oleh rakyat sendiri, dan juga dia bicara di universiti, you know, and di matak-matak. Mana anugerah ini banyak, begitu berharga, ya, buat Kak Sanisa. Jadi perlahan jadi seorang tokoh yang sebegian begitu amat Kak Nisa hargai. Apa sebenarnya ya kejayaan pada malam ini bagi Syida? Okey, Ombio Kak Nisa, saya rasa puas hati kerana dapat menghiburkan peminat yang seangkatan seatan beliau, di mana kita melihat mereka gembira bernyanyi bersama dan enjoy bersama, dan di mana saya rasa mereka tak dapat berjoget di mana-mana. Jadi sini adalah satu private function ataupun acara tertutup di mana mereka semua ni boleh meluahkan frustration atau kegembiraan mereka terhadap lagu-lagu Kak Nisa. Okay, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada our legend biduan wanita Sanisa Huri. Okay, kepada legend biduan wanita Sanisa Huri, saya harap beliau akan terus berkarya dan selagi ada peminat yang masih mahukan beliau menyanyi, saya harap beliau diberi kesihatan dan terus menghiburkan peminat beliau. Okey, sekali lagi Wapati ingin ucapkan tahniah kepada Syida, dia orang kata tenaga belakang kejayaan event kita pada malam ini, sesuatu yang luar biasa dan menjadi nostalgia buat peminat-peminat yang sentiasa menyayangi, merindui biduan wanita Sanisa Huri. Terima kasih juga kepada Wafa yang selalu menyokong kegiatan Kak Nisa dan selalu memberi galakan di mana Kak Nisa yang perlukan sokongan dari belakang. Dia seorang yang betul reserve dan pemalu sebenarnya orangnya. Jadi dengan sebab Wafa memberikan semangat, di mana kita boleh, Kak Nisa boleh, itu yang membuat dia kuat untuk menghiburkan peminat. Tanya kepada kami semua, ya, Syida, ya. Terima kasih, Wafa. Okay, we love you. We love you too, Wafa. Ha, eksklusif Wapa TV bersama dengan kekasih hati Wapa, kesayangan bukan sahaja rakyat Malaysia, Singapura dan seluruh dunia. Inilah our legend biduan wanita Sanisa Huri. Kak Sanisa, pastinya ada kegembiraan di hati Kak Sanisa pada malam ini. Saya sangat gembira kerana dapat bertemu dengan peminat-peminat, dapat bertemu dan menyanyi dan menari bersama-sama peminat pada malam ini. Dan apa ya? Kak Sanisa, Wapa rasa macam bila melihat energi Kak Sanisa, Wapa rasa macam luar biasa. Daripada mana datangnya tenaga Kak Sanisa? Boleh menyanyikan 12 buah lagu tanpa kata, orang kata lancar. Sambil penonton menari bersama Kak Sanisa, menyanyi bersama Kak Sanisa, daripada mana datangnya energi tu, tenaga tu? Itu semua kerana saya tengok peminat-peminat yang menyokong saya dengan tak secara langsung, energi tu datanglah, dapat besar hati dan dapat menghiburkan peminat-peminat yang datang. Pastinya antara lagu-lagu yang dinyanyikan pada malam ni, mana lagu yang betul-betul Kak Sanisa rasa menimbulkan nostalgia buat Sanisa Huri? Saya
lagu, saya nyanyi lagu Kelisah. Ha, kenapa? Kelisah lagu tu cerita Kasih Mas tu, Abang Kasih Mas tu. Dan sementara tu anak dia ada di sini juga datang menyaksikan. Wow. Saya rasa sebab lah menyanyikan lagu tu. Apa komposer legenda kita Kasih Masdu juga merupakan insan yang banyak mencipta lagu-lagu hit untuk Kak Sanisa. Apa yang istimewanya bagi insan hebat ini? Saya rasa lagu-lagunya lagu-lagunya banyak yang mudah dengan orang dapat menyanyikan dengan mudah lah dapat menyanyikan. Dan dia orangnya masa saya buat rakaman, dia banyak membantu saya lah, mengajar saya cara-cara menyanyi dan apa tip-tip lah untuk mencantikkan lagu tu. Saya sangat kagum lah dengan Abang Kasim dengan lagu-lagunya, dan banyak-banyak terima kasih lah kepadanya kerana dia lah yang banyak mendidik saya, dan dia lah juga yang mula-mula mengambil saya membuat rakaman di studio EMI hingga sekarang ini. Tak terbalas jasa dia. Apa sebenarnya kepuasan Kak Sanisa pada malam ini? Saya rasa puas kerana dapat bersama dengan peminat-peminat, dan peminat semua rasa gembira, dan sama-samalah kita merayakan menyanyi bersama-sama. Terima kasih Kak Sanisa. Sekali lagi Wapak TV ingin mengucapkan tahniah di atas persembahan hebat yang membuat kami sungguh terhibur dan mengembalikan nostalgia video wanita legenda Sanisa Huri. Semoga Kak Sanisa Huri sentiasa dirahmati Allah. We love you Kak Sanisa. Amin. Terima kasih. Love you to Wapak. Wapak TV. Wow. Wapak TV. Wow. Wapak TV, 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 wow. Sejakku bertemu padamu, pikiranku telah terharu. Hanya kekandai yang akan dapat mengubatkan hatiku rindu. Okay.